Hello guys, apa kabar guys? Sehat-sehat guys. Coco doain selalu sehat guys. Ini dia Quintero. Coco lagi balik-balik ini Quintero guys. Coco yang ini bukan dapat hadiah, Coco beli guys. Ada 25 batang Habanos Echo and Cuba ya. Ini ada 25 panatelas ya. Jadi size-nya panatela guys, kurang lebih gitu. Ini ada Kuba dari situ kelihatan. Lalu ada Cien Fugos. Cien itu artinya 100, Fugos artinya api. Jadi adalah 100 api gitu ya. Ini kota di daerah Kuba sana ya. Jadi Quintero Cien Fugos daerahnya namanya Cien Fugos ya guys. Ini cocok sambil rapi-rapi. Buka dulu guys, ini pakai pakai pisau guys. Cocok enggak punya cutter. Ini sebenarnya udah dari sono udah dibuka dikit, nah cocok buka dari sini. Uniknya ini pakai itu ya guys, pakai paku ya, paku kecil. Jadi bukan buat nusuk kepala kuntilanak ya guys, ini buat nusuk ujungnya kotak sigar supaya nggak kebongkar. Tada, ini dia guys, penampakannya Quintero guys. Gila, berduka wangi banget guys. Aduh, happy ini dia. Itu ya, ada tulisan-tulisannya dari Cuba, Quintero, bla 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 gitu ya. Ini jadi benar-benar real dari Cuba sekali lagi. Cien Fuegos itu daerahnya. Lalu ini dia guys, seperti biasa kalian sering lihat video Coco, ini yang kertas minyaknya tulisan Habanosnya. Jadi kalian udah tau lah gitu ya guys. Ini dibuka hambreng wanginya guys, itu dia guys, hitung guys, hitung ya kan. Ada nih bentar guys, takut jatuh nih. Oke, tua gak patma 6 cupan lan lulas 12 13 14 15 enggak sih. Pokoknya intinya ini ada 25 guys. Ya, ada 25 batang. Tuh, di belakangnya udah ada susunannya ya guys. Jadi benar-benar ada 25 panatelas. Panatelas itu apa sih? Ukurannya 37, panjangnya 127 mm atau 12.7 cm ya. Ini cocok tutup dulu. Seperti ini enggak lebih panjang dari yang Brevas kemarin dan enggak lebih gede, tapi ini oke guys. Ini Coco udah baca, udah review. Dia notes-nya itu ada, notes itu ada ini dia dalam sini nih. Itu semua wrapper, binder-nya, filler-nya semua dari Cuba. Notes-nya itu rasanya, sambil ngekat ya guys, pakai straight cut. Itu ada wood, leather, nut, earth, and spice. Jadi rasanya ini cukup kompleks ya. Itu kok dekat, Coco dekat, pakai yang straight cut. Bentar guys, nyangkut guys. Bisa dikeluarin nih. Sabar ya guys. Nah ini dia cap-nya. Oke lah, lanjut. Aduh gila guys, wanginya. Ampun. Ini Coco mau coba bakar ya. Coco torch dulu seperti biasa, pakai torchnya sigar. Ini dia guys, kita mulai dari tengah mengelilingi keluar. Guys, kalau kalian ada di sini ya, seriously lihat pembakarannya. Tuh lihat asapnya udah keluar. Ini baru di torch loh guys, dan ini wanginya naujubillah minjalik, serius wanginya bener-bener enak. Bentar guys. Dulu Coco sering beli, tapi jarang dapat yang ukuran panatelas atau yang sekecil ini. Ini paling 25-30 menit aja untuk dibakar. Dan ini enak guys. Waduh, bener-bener suka. Dan buat day to day, nggak terlalu ngegetok kantong lah ya. Ini Coco beli sih di salah satu platform. 2,5 juta isi 25. Oke lah, sebatang cepeceng ini oke lah ya. Untuk day to day buat ngopi-ngopi, nggak terlalu memberatkan. Cukup lah. Dibandingin kan ada yang gope, ada yang 750 ribu, ada yang 1 juta lebih, bahkan ada yang 3 juta sebatang. Itu kelasnya berat guys. Ini Coco mau kasih lihat sekali lagi. Ini dia Quintero Confuegos, Quintero Habana Cuba. Ini dia labelnya resmi. Dan ini ya guys, tuh sekali lagi ada stikernya. Kalian bisa lihat guys, Coco sih juga gak mau lama-lama. Ini ada 25 panatelas. Coco cuma mau bilang ini enak, recommended. Dan thank you guys buat komennya, buat yang udah nge-share video. God bless to you all guys. Semangat, kita selalu berkabar ya guys. Coco sampai di sini dulu ya. Terima kasih. Bye bye guys.